Ini Om Chandra. Bu, apa kabar? Menang. Eh, Bang. Bang. Halo, Bang. Halo. Halo, Bu. Bu Devi makin cantik aja ya. Bu Devi datangnya sama Om Chandra bisa di mana? Bang. Mana aja baru kelihatan. Biasa, gue tuh kangen sama kalian semua, makanya gue datang ke sini. Sama Babe juga. Be, assalamualaikum. Sehat kan, Be? Alhamdulillah. Sen, ambilin aku kopi susu ya. Kopi susu aja. Bentar ya. Thank you. Ya. Ada kopi susu gak? Iya, boleh. Iya, aku buatin dulu ya. Iya, satu ya. Oke. Okay. Oh iya, gue lupa ngomong sama kalian semua. Kalian semua diundang sama istrinya Pak Amir, Bu Dona. Dia itu mau syukuran 5 bulanan anaknya. Jadi kalian semua harus datang, oke? Okay? Yeay! Pak Amir kan? Datang. Rezeki anak Tuhan, Tang. That's right. Rezeki anak soleh. That's right. Hari ini makan gratis. That's right. Besok makan gratis. That's right. Rezeki banget, Tang. That's right. Bon, seneng banget lu pengen makan gratis. Harusnya tuh yang seneng tuh gua. Ya elah, Dok. Kan lu tahu kondisi gua bagaimana. Lu kan datang ke rumah gua kan pernah kan? Gitulah. Duit gua tiris, cekak lagi dompet gue. That's right. Sama kan lu juga. Kok. Ya udah, muka lu jangan sedih-sedih banget gitu dong. Oke, gratisan lu, Pade. Bikin blokah tuh dia masih ada di situ. Gue pikir mah dia udah masuk ke rumah sakit, celaka, luka-luka di mana-mana. Kal, ya. Itu mobilnya Bella kan? Guys, kalau menurut gue, Bella tuh sekarang lagi ngecek kondisinya Raya. Apa Raya baik-baik aja atau enggak? Karena gue udah feeling banget orang di balik kecelakaannya Raya itu Bella. Gak bisa gue diam begini. Kok bisa sih Siri gak kenapa-napa tadi gue lihat? Sirion juga gimana deh, dia gak becus apa gimana sih? Katanya dia udah bikin remnya Raya belum, tapi mana tadi gue liat dia gak kenapa-napa malah cekak-cekiki kayak gitu. Susah banget sih nyalakain dia, harus kayak gimana lagi coba caranya. Ada apa lo bilang? Hah? Kayak Bel, lo gak usah pura-pura gak tau deh. Itu motornya Raya kenapa tiba-tiba bisa blong? Hah? Gue yakin banget lo pelakunya. Apa? Motornya Raya blong? Tapi Rayanya gak kenapa-napa kan? Gue bilang ke lo gak usah so baik deh, Bel. Lo pikir gue gak tau? Eh, Bel, kalau bukan lo siapa lagi? Kalau gitu ngapain tadi lo lewat depan orang yang babi? Lo lewat untuk mastiin kan keadaan Raya kayak gimana? Dia baik-baik aja apa enggak? Iya kan? Ngerti deh sama lo, kok lo bisa-bisa sih nuduh gue kayak gitu? Masa lo tau ya, Bel ya? Mau kayak gimana pun juga, segimana pun cara lo menghalalkan semua cara untuk bisa dapetin gue tetep gak bakal berpaling, Bel. Ya emang gue cinta sama lo, Mon, dan itu sampai sekarang pun gak berubah. Ya cuman gue gak mungkin juga melakukan cara yang babi buta kayak gitu. Emang lo punya buktinya juga kalau gue yang ngelakuin itu semua? Terus kalau bukan lo siapa lagi? Gila ya, Mon. Gue gak nyangka deh sama lo, Mon. Lo tega nuduh gue sampai segitunya. Padahal gue sama sekali gak tahu apa-apa. Gue kecewa, Mon, sama lo.